Kucing ini tiap harinya datang ke sebuah restoran untuk minta daging. Tapi begitu dia udah dapat makanannya, dia berlari ke suatu tempat dan balik lagi untuk ngambil sisa daging yang diberikan tadi. Ternyata si kucing berlari ke arah bukit di mana dia ngerawat 4 ekor anak kucing di sana. Wanita ini rajin ngasih dia makan daging. Dia coba ngasih makanan lain kan. Rupanya si kucing tetap maunya tuh daging. Nah, si kucing bahkan sering jatuhin daging, tapi dia tetap berusaha untuk ngambil daging yang baru, bukan yang udah jatuh, guys. Jadi kucing ini milih tinggal di atas bukit karena dulunya dia tuh pernah kehilangan anaknya waktu hidup di pinggir jalan. Walaupun bagi dia aman, tapi ternyata salah satu anak kucingnya mati akibat terkena virus. Maka dari itu mereka diselamatkan dan dibawa ke klinik hewan. Setelah diperiksa, ternyata ada nih 2 ekor anak kucing lainnya juga tertular virus. Dengan segera si dokter ngobatin anak-anak kucing itu agar nyawa mereka bisa terselamatkan. Nah, by the way, siapa nih yang sayang ibunya? Langsung komen dan subscribe.